Jadi kita sekarang dari ini Sabtu. Sabtu 3 April. 3 April menyongsong hari Happy Easter, hari Paskah. Kita dari Pelabuhan Ratu menuju Sawarna, Bayah, Banten. Ini perjalanannya. Kita ikuti lekuk-lekuk jalannya ya. Oke, guys. Bersama kucing kesayangan si Metro. Mun Karanghau mah atau pantai selatan ya sumur 7. Ini mah gini aja ya. Ini dari dulunya gini aja. Dari berapa ribu tahun begini. Oh. Jadi asalnya orang sini Tanjung Layar. Ini namanya bukan Tanjung Layar, cuma karena bentuk juga layar itu Tanjung Layar. Oh, kayak layar ya. Tapi orang di sini enggak pernah itu enggak ombak enggak pernah pasang dong, enggak pernah gede dong kehampat Pak itu kan ya. Enggak, kalau lagi pasang ini mereka enggak boleh banyak sana, Pak. Oh, enggak boleh. Paling tinggi sini. Kemudian kalau surut pun bisa nyebrang ke sana, tetapi nggak boleh menaiki benteng itu, bentangan itu. Itu merupakan oh itu ya benteng ya, Tanjung Layar dikasih benteng gitu. Itu tapi alami ya? Empat lapis itu. Alami kan? Iya, alami. Lapis kedua, ketiga, nah ini yang terakhir kan, makin tinggi. Itu setiapnya cekungannya dalam. Jadi kalau nggak ada itu ya, gitu. Pasang ke sini. Ini sih udah aman di sini, wajah berenang aman. Sini aman ya? Ya. Kalau ada cerita mitos kata bapak coba ada sangkuriang ya, oh. Itu halu alam.
perahunya di Bandung kan. Sangkur yang mau di Bandung, ya dari jauh-jauhnya. Bayarin tajam ke sini itu mau cerita. Saliu ah tahu. Nah, oh iya telah ya nanti tanggung perahu itu di tajam gitu. Oh, sangkur yang ngapa gitu. Bukan itu aja. Benernya sih. Jadi kalau berenang di sini ini aman sekali guys, karena bentengnya lapis 4, air enggak mungkin pasang. Adapun itu kalau dari arah sana air enggak begitu ini dari sana pun kan terhalang sama ini. Ombaknya dari kiri sama kanan aja, Pak. Kalau kebetulan surut, Bapak bisa nyebrang ke sana. Kiri juga bisa. Dalam memang di situ. Dalamnya enggak, cuma segitu aja. Gitu aja ya. Kalau di surut lagi enak. Jalan ya. Jalan. Di situ ada semacam batu seperti lidah orang gitu. Orang Pak enggak tahu. Dulu warnanya putih lidahnya itu, sekarang udah warna hitam. Gimana Pak? Di sebelah sana, Ini batu. Nah, itu ada di gorong-gorong ya. Seperti batu nyangkut gitu, Pak. Ayo tinggali. Lu ke sana. Gua mau enggak apa-apa, bisa aja. Lewat pinggir aja. Tapi ini lagi, ini kalau nanti sebentar lagi surut kan ini. Penasaran sih ya, kagok di situ ya. Ini semacam gini loh batunya nih. Aku pernah foto nih. Halus tapi di sini ya. Halus di situ. Jarang, Bos. Di foto di belah di tuna. Heeh. Dari arah sana sini ya. Iya. Nah, ini lupa nih. Batu yang kayak lidah itu ini nih. Tek. Set. Nah, ini kan kayak lidah tuh. Tuh. Sudah tinggali. Oh, silo ya. Tuh. Ah. Ini kayak rongga ini. Set. Tapi orang jarang tuh. Kalau aja bokep tuh. Waduh, dimasukin. Aduh, enggak apa-apa lah. Memang orang doyan, Pak. Beberapa hari lalu juga dari Jakarta tuh begini. Tahu-taunya oh gitu. Tuh kamu dead dari itu tinggal itu ya. Enggak. Ya tungguan sakit tunggu jero teman. Cuma jangan sampai ke benteng itu aja. Iya, enggak sampai sini paling juga nih. Bisa tuh. Ini juga bisa nih sini. Sini. Cuma hati-hati tuh tinggal Pak suka ada bulu ini nih bulu babi ya. Ke sepatu emang mau lepas sepatu ini sepatu ini. Bapak dari mana Jakarta? Kak. Berempat aja. Bali meninggal. Hah? Ini jangan di-shooting terus dong. Waduh, tapi enggak apa-apa buat promosi wisata mah. Heeh, nanti dan masukin YouTube sama saya. Ini diputerin sana. Saya berdiri sana gitu kan. Tuh, nah Bapak ini benar enggak? Heeh, ayo ke sana. Jangan dulu, foto dulu sini. Nah, gitu kan jadi saudara aku. Nah, itu. Halo. Guys. Nah, ini yang punya Tanjung Layar nih. Penguasa Tanjung Layar. Kan. Ini udah tahu ini tukang foto ini. Jadi kalau kesini cari dia ya. Aha. Jangan lupa ya. Kenalin aja. Nama saya Mas Untung. Ma apa? Mas Untung. Mas Untung. Jadi untung terus. Ini enggak pernah rugi. Diam. Ojek. Oke, saya pamit dulu ya. Ya. Makasih banyak, Pak ya. Dulu. Oke. Jangan ngantur sih, Bapak. Ini kan kita ini lagi acara kontrol. Monitor gitu, Pak. Nanti kalau udah suruh kasih tahu. Oke. Saya tinggal dulu ya. Ini terima kasih ya. Siap. Buat MC apa kalau bahasa ini tuh? Oh, kameramen. Oke ya. 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 Ayo. Ayo duit manja aku dulu deh. Kalau teman mau tugas lagi tuh. Jauh-jauh datang dari mana kemana kesini cuma pesen baju. Foto-foto mentas kok ayo penasaran kok mana tanggung lah yuk apa asal jangan sampai segini aja segini mah oke klip on aku luka lebur iya lain iya nang tuna di belakang aja biar gak kelihatan nih taruh di atas taruh topi aja
Nih, pegangin kamu aja lah. Eh, dompet cekelan lewat duitan. Masukin di tas aja. Oke, itu jahat, yuk. Hah? Sudi. Kasur, ujat. Meminang tadi rambut itu cari kasur. Eh, kulit video. Kebelah dia ya, jangan dia. Lu bisa enggak nih? Urung, teing teing ahok, nyalah. Guys, kita pengen tahu ke sana ya. Kali ini nggak dalam. Tapi leel. Awas batunya licin. Iya, batunya licin ya? Iya, banyak. Pelan licin. Oh, tuh terlicak batu tuh. Mas licak naon? Dedek, dedek. Ada uwa. Dedek, banjir wana, Dek. Heeh. Wana banjir. Ah, iya, geus mulai ada jero, Kil. Deet. Deet ya sakieu ya. Ah, kuku, woi mas ya. Bagong. Oh, itu yang nyak batu lu bener. Aduh, itu bener. Nyaret. Pas sudah, pas sudah nyaret, Mbak Deet. Kita kira yang batu juga letak. Oh, apa lu? Ah, Deet. Tik Deko. Oh, iya. Oh, ini juga letaknya. Itu. Oh, itu tuh. Di ah, dia itu cute ah. Hah? Nah, yuk. Ah, aduh, tuh kan. Aduh, duh. Licin batunya. Heeh nya. Ngomong sepatu saya kayak kikir deh, leuh pisan. Ini jerol deh ini kan, ah. Hah? Awas ngejeblos aja kok. Tuh kan, cekain daun. Deka kokos. Awas, awas. Nah, ini jeros ya.
Ela launan. Soalnya sepatu dah lu. Ya. Wah. Oh, dia kalinya nyandu dia tahu enggak? Hah? Naik tuh naik lah. Awas. Ah, ada ya. Ayo ta. Bisa ada. Ayo kena batu. Akhirnya guys. Akhirnya guys nyampe juga. Kita basah-basahan enggak percuma. Eh, tuh. Air pusar gua basah, tapi kita udah sampai nih di batu nih. Ini pemandangannya indah sekali, guys. Ya. Kita keliling-keliling batu dulu ya. Lo ada yang basah enggak? Itu celana apa? Yuk sini, ah, sini dulu deh. Mana? Awas, alus bos, jadi bos. Aduh. Wah, pas pembelahan. Kita persis di batu layar tengahnya, guys. Istirahat sebentar, ini baju basah semua nih, sampai seperti nih. Gak apa-apa, perjuangan. Jadi nanti kan bisa kita sharing ke pemirsa supaya lebih banyak datang ke sini, ke Batu Warna. Supaya pemasukan Pemda daerahnya meningkat. Untuk mensejahterakan rakyat lebih tinggi lagi, ya. Jadi salah satu contoh tadi mobil nggak bisa masuk sini harus pakai ojek. Sebenarnya mobil bisa masuk, cuman kalau dimasukin nanti tukang ojek nggak ada penghasilan. Jadi lebih bagus ojek aja, itu lebih bagus, ya. Indah sekali di sini pemandangannya. Tuh, gua bisa naik, ngogai. Nice ya.